suasana Bukit Kates Tulungagung yang berada di samping saluran irigasi Lodagung Lodaya Tulungagung. Sempat selip sebentar tadi, terkena
batu besar yang licin banget gitu. Betul-betul masih perawan jalannya ini. Atau mungkin janda rasa perawan ya. Rungkut banget. Dari ini puncak bukit ini melihat saluran Lodagung jelas banget. Nah, dampak buat kita ini saluran Lodagung tadi, Lodagung Tulungagung tepat di perbatasan Blitar Tulungagung ini. Nah, ini makin jauh meninggalkan kita. Nah, akhirnya sampai di puncak bukit di mana kita bisa melihat pemandangan bawah dengan jelas banget nih. Di pagi yang hujan gerimis ini. Yang tampak gudang-gudang berata putih itu rata-rata tempat logging kaolin atau bahan baku keramik tanah liat yang sebagai bahan baku keramik yang dikirim ke Surabaya. Jadi antara Jalan Raya Jimbe ini banyak banget depo-depo kayak gitu. Ternyata di seberang sana ada pertambangan galian C tepat di puncak bukitnya ini. Ini pemandangan sekeliling ini. Di bawah itu kelihatannya kandang ayam itu. Kandang ayam besaran Lodagung tadi, paling timur itu Gunung Bedet, sedangkan Kota Blitar terlihat di sana itu ada pohon beringin, itu Kota Blitar itu. Sekian trip report dari Bukit Kapur Gunung Atas. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Bagi bos-bosku yang membutuhkan snap trap recovery berbagai macam ukuran dan berbagai macam merek, bisa hubungi via admin di ini nomor ini 0897 1327 789. Yang kedua 0896 566 789. Nah, ini berguna untuk menarik mobil bos-bosku yang sedang trouble atau bos-bosku ingin menarik mobil temannya yang sedang trouble. Bagi bos-bosku yang membutuhkan ground ancor biar kalau nggak ada win point tetap bisa ngewin, bisa kontak di nomor WA berikut ini.